أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم baru minggu ini kita bisa meneruskan ayat 54 dari surah Al-Baqarah. Pada ayat-ayat sebelumnya, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita membahas tentang rentetan peristiwa yang menunjukkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habis kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Kalau bapak-bapak dan saudara ingat, dalam ayat-ayat sebelumnya itu ada perintah Allah kepada Bani Israel, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingat nikmat-Ku kepada kalian. Lalu Allah sebutkan sebagian dari nikmat-nikmat itu. Yang kalau saja satu dari sekian banyak nikmat itu ada, itu sudah lebih dari cukup untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Tapi Bani Israel ini bukan satu. Dia diberikan beruntun. Beruntun. Bahkan kalau kata para ulama itu, nikmat yang terbesar bagi satu kaum itu adalah irsali Rasul. Diutus Rasul itu nikmat luar biasa. Bani Israel juga dapat berlipat. Summa arsalna rusulana tatra. Jadi dia nikmatnya sudah banyak sekali. Segala macam nikmat. Bahkan Rasul pun diberikan banyak sekali, diutus dari waktu ke waktu terus kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Semua nikmat itu tak mampu disyukuri. Nah, di sini gambarannya di awal surah Al-Baqarah ini rangkaian yang panjang yang kita awali dari beberapa bulan yang lalu. Anni fadhaltukum 'ala al-'alamin, bahwa mereka ini diberikan keutamaan melebihi daripada orang-orang yang ada pada zaman itu. Kemudian mereka diberikan najainakum min ali fir'aun, pada saat mereka genting di pinggir Laut Merah, tidak ada kesempatan untuk lolos, tapi dengan dipukulnya tongkat maka Laut Merah itu membelah. Lalu kemudian mereka berhasil lewat, dan tidak hanya berhasil lewat, tetapi lebih dari itu, wa aghraqna ala fir'aun. Jadi Fir'aun dan pasukannya itu ditenggelamkan, sehingga kata para ulama, al-injatah. Di sini keselamatan yang sempurna, tidak hanya temporer. Kan beda, kalau kita dikejar-kejar sama musuh, kita selamat, tapi musuh juga masih selamat. Artinya besok-besok bisa dikejar lagi. Tapi ini tidak. Diselamatkan dan Fir'aun ini ditenggelamkan. Jadi itu yang disebutkan al-injata, penyelamatan yang sempurna oleh Allah. Itu rangkaian dari nikmat-nikmat yang panjang sekali Allah berikan. Kemudian ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 malam bermunajat di Tur Sina sebelum turunnya Taurat, lalu beliau pergi dan berpesan kepada kaumnya dan Nabi Harun supaya kokohkan tauhid
jangan bergeser. Eh, justru mereka summa takhasumul ijlal. Mereka, karena orang Yahudi itu sangat materialistis, mereka memilih untuk menyembah yang kelihatan. Tuhan Musa itu gak kelihatan. Mendingan kita sembah ini yang jelas-jelas ini berharga. Dia buat anak sapi dari perhiasan-perhiasan yang diselamatkan ketika mereka pergi dari kejaran Fir'aun itu. Dia buat anak sapi dengan lubang-lubang tertentu sehingga bisa berbunyi. Itulah yang disembah. Ini menggambarkan bagaimana tendensi materialistis itu sangat kuat pada Bani Israel. Sehingga kalau ada sebutan orang-orang Yahudi itu pemberani, sebenarnya tidak. Orang-orang Zionis di Israel itu tidak pemberani, mereka sangat penakut. Dan dalam Al-Quran juga disampaikan, kalau kalian benar-benar pemberani, apa bahasa Al-Quran itu? Kalau kalian benar-benar berani, ayo saja minta ketemu sama Allah cepat-cepat. Tidak ada yang berani. Ketika diminta oleh Nabi Musa dan Harun untuk masuk ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, mereka juga tidak berani. Karena apa? Di situ ada inna fiha qauman jabbarin. Di situ ada orang, kalau kita masuk itu bahaya juga kita. Perintah Allah lewat Rasul, tapi begitu ada sedikit saja tantangan, mereka tidak berani. Jadi tidak benar orang-orang Zionis itu berani. Kalau berani sama anak-anak dan perempuan, iya. Tapi berani benar-benar itu tidak. Yang pemberani itu justru adalah rakyat Palestina. Mereka lah yang sebenar-benar pemberani. Nah, kemudian lanjutan ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah rangkaian yang luar biasa dari kufur, ampuni kufur, ampuni kufur, terus berulang-ulang, akhirnya tibalah pada masa yang terakhir. Apa itu? Dan ingatlah wa izqala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bitikhadikum al-ijl. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, duhai kaum, sesungguhnya kalian semua telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai Allah tidak pernah menzalimi manusia, hanya manusia menzalimi diri dengan sengsara. Diberikan kesehatan digunakan untuk maksiat. Diberikan ilmu tapi digunakan untuk hal-hal yang buruk dan tidak mau mengajarkannya kepada yang membutuhkan, itu zalim. Diberikan harta tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Diberikan jabatan digunakan untuk menyalahgunakan. Diberikan kesehatan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Nah, ini innakum zalamtum anfusakum, kata zalim di sini menunjuk kepada bentuk kezaliman yang paling besar. Apa itu? Innasyirka lazulmun. Jadi ada zalim yang kecil-kecilan, ada zalim yang lumayan. Nah, ini zalim yang luar biasa. Ini yang dia zalimi adalah hak Allah yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Apa itu hak Allah itu? Alastu bi rabbik. Nah, itu yang dia zalimi di sini. Persaksian bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu yang kemudian dia rubah, dia zalimi, ditinggalkan tuntunan tauhid itu, dan dia menyembah anak sapi. Maka Allah sampaikan, zalamtu anfusakum. Kalian menzalimi diri kalian dengan seburuk-buruk kezaliman. Fatubu ila barikum, maka taubatlah kalian kepada pencipta kalian. Ai ila lilikum, kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Jadi sudah tidak ada batasan dari yang pantas terhadap kezaliman yang beruntun yang mereka lakukan selain dari mereka membunuh diri mereka. Jadi taubatnya Bani Israel itu adalah membunuh diri mereka karena sudah kelewatan. Maka
terjadi dalam sebagian riwayat, sebagian membunuh diri sendiri, ada yang dia bunuh teman-temannya, bunuh dia, itu saling habisin. Sambil beberapa yang meninggal, fataba alaih, Allah angkat hukuman itu. Dirasa cukup, Allah angkat. Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ini bagian bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bagian yang ketika datang syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kayak begini-begini diangkat oleh Allah. Konon pada masa Bani Israil, kalau ada orang berzina, pagi-pagi di pintu rumahnya tertulis, ini orang berzina semalam. Ketulis saja. Riba juga, dosa-dosa yang besar. Kalau dalam sebagian riwayat kena najis zuh, maka obatnya adalah kerik kulit yang kena itu. Ini berat. Maka ketika datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa wada'al يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Jadi ketika diutus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah siapa Nabi Muhammad itu? An-nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat. Dia adalah nabi al-ummi yang tak bisa baca dan tulis. Yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Tertulis namanya di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Fungsi utamanya mengajak dan mentradisikan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Menghilangkan, membuang, melenyapkan segala macam kemungkaran, melarang kemungkaran. Dan wa yadhu anhum isra. Dan Nabi itu mengangkat beban wal aghlal dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihi, yang sebelumnya ada di bahu dan pundak umat-umat sebelumnya. Apa itu belenggu-belenggu dan beban itu? Ya seperti ini, syariat yang berat. Dulu dipisahkan bahwa zaman Nabi Musa itu 50 kali sehari semalam. Berat. Ketika datang Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 kali sehari. Kenapa kok Bani Israil 50 kali? Karena nikmatnya banyak benar. Tidak terhitung dibandingkan umat manapun, dialah paling banyak. Maka seperti tadi, kalau kemudian ada yang membuat melakukan perbuatan dosa besar, di pintunya tertulis. Bahkan sebagian riwayat di keningnya tiba-tiba tertulis. Dia berzina misalnya. Gawat itu kalau sekarang. Tukang riba misalnya. Lintah darat. Tiba-tiba saya mau dihapus gak bisa. Kena najis musuh mughallazah. Kena najis mughallazah. Dikerik kulit. Itu semua diangkat. Wa yadhu anhum isra. Ketika datang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beban-beban yang berat itu diangkat. Dan syariat Rasulullah SAW itu adalah bu'ithu bil hanifiyatis sama. Agama Islam ini agama yang tidak benar. Maka kalau ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, kelewatan, kelangsotan, sudah di korting 90% dari 50 menjadi 5, masih juga malasan kelangsotan. Kelangsotan itu kelewatan. Kelewatan dalam konteks yang udah kelewatan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, yang dihalalkan itu banyak sekali.
Beda dengan sebagian kaum sebelumnya yang ada pembatasan yang ketat. Kalau pada syariat Rasul ini, yang halalnya itu jauh lebih banyak dibanding yang haram. Yang haram dibatasi sedikit saja. Maka kalau masih ada yang mau mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal, itu juga kelam innahu wattawwabur rahim. Sesungguhnya ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah maha memberi taubat dan maha penyayang. Insyaallah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Jadi bapak-bapak ibu, Al-Qur'an ini jelas. Bagaimanapun konteks penyelewengan dan penyimpangan dari manusia, tetap saja di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bau yang kita cium, nuansa yang dapat kita rasakan, gelombang yang dapat kita nikmati, kita rasakan adalah bau ampunan Allah, rahmat Allah, kasih. Bahkan pun pada saat yang sangat luar biasa seperti yang dikisahkan dalam ayat ini, apa firman Allah? Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dia kemudian harus membunuh diri juga tidak semua, baru beberapa saja katanya diangkat sama Allah. Jadi tetap saja dalam keadaan seberat-berat penyelewengan manusia, ruang pengampunan itu Allah berikan jauh lebih luas. Dan salah satu kesempatan ampunan Allah itu kita dapatkan adalah pada bulan suci Ramadan. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Bikulli zambin azim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Terakhir para hadirin, sebelum dilanjutkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Haji Salim Al-Jihad, saya ingin mengingatkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasul punya amanah, yaitu menghadirkan Islam yang membuat orang cinta pada Islam. Kita hadirkan, wujudkan pengamalan Islam, keseharian kita yang membuat orang cinta pada Islam. Jangan sampai seperti kata Syekh Muhammad Abdul, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Cahaya Islam tertutup oleh perilaku dan sikap orang-orang Islam sendiri. Ini dalam sekali artinya. Kita punya barang bagus, tapi kita yang membawa itu menunjukkan akhlak dan sikap yang jauh bertentangan dari ajaran yang bagus itu. Akhirnya sesuatu yang mulia itu tidak jarang kemudian dianggap tidak baik oleh orang, dicerca, dihina agama kita. Salah satu sebabnya adalah karena kita sebagai umat Islam belum mampu menunjukkan wajah pengamalan Islam yang baik. Jamak-jamak baik, kebersihan. Ini Islamic Center ini satu yang paling berat jaga kebersihan. Padahal katanya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah setengah dari iman. Tapi kita umat Islam ini sulit sekali untuk menjaga kebersihan alam sekitar kita, lingkungan kita. Banyak saya menemukan keluhan-keluhan. NTB indah, tapi sampahnya banyak. Siapa yang buat sampah? Ya bukan orang kita. Ada lagi yang marah-marah naik ke Gunung Wijani, dia naik ke Gunung Wijani, dia foto sampah-sampah kirim
Rinjani indah tapi kotor. Siapa yang kotor? Termasuk yang mutu itu. Jadi bukan siapa-siapa. Ini bagian dari al-Islam mahjubun bil husn. Banyak sekali akhlak-akhlak dasar, sangat dasar dari Islam yang kita tidak mampu melaksanakannya. Kedisiplinan, kebersihan, komitmen, memenuhi janji, kejujuran, keistimewaan, hal-hal sederhana. Tapi banyak hilang dari kita. Mudah-mudahan Ramadan kesempatan untuk kita menghidupkan kembali kesempatan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya tidak bisa sampai selesai karena saya harus hadir di rapat paripurna DPRD. Kebetulan penyerahan hasil penilaian opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi. Selama 6 tahun berturut-turut kita mendapatkan WTP. Saya tidak tahu ini, mudah-mudahan WTP juga ini. Mudah-mudahan kita berharap, karena itu menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin lama semakin baik. Dan itu yang diperlukan oleh masyarakat, bahwa siapapun pelaksana pemerintahan itu harus mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Saya persilakan. Cukup. Dr. Abdul Aziz. Ada makan siang kan? Biasanya ada makan siang. Ya, karena tidak ada makan siang, rupanya cukup ya. Apa foto? Atau Syekh, kita dengar alunan apa suara yang merdu dari Syekh Al-Mukarram Syekh Izzat Sayyid Rashid, yang beliau 9 malam sudah menjadi imam, dan nanti malam terakhir sebelum beliau kembali ke Mesir lalu berangkat ke Perancis untuk menjadi imam juga di Perancis. Kita doakan beliau pulang ke Mesir. Cuma 1 malam katanya ketemu anak istrinya, lalu besoknya harus berangkat ke Perancis. Kita doakan semoga lancar, dan mulai besok malam itu imamnya baru ya. Siapa imamnya? Abdullah Yahya dari Yordania. Baik. Ya, mudah-mudahan lancar semua. Nakhtim al-jalsah bil Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah Syekhna, mati'na bi sawtikum al-mumti' al-mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي
وبلاءك تُرَدُّ.
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
صدق.